Halo semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman, berjuang jadi epic man. Teman-teman jangan lupa subscribe, jangan lupa like video ini, jangan lupa subscribe channel ini. Gue doakan yang subscribe dan like gampang dapat epic big time shot time pemain yang lu mau gampang, amin. Akun lu jadi bagus, amin ya guys ya. Sehat selalu kalian, rezeki kalian lancar terus, amin gitu ya guys. Makanya jangan lupa subscribe dan like, mantap. Oke, sebelumnya kalian yang mau nyari trik untuk dapetin pot W Bellingham, udah gue upload videonya yang Bellingham 103 itu gacor ya guys ya. Kemudian untuk nyari trik Showtime Foden juga udah gue upload yang Foden. Kemudian Saka sama Virgil van Dijk itu udah gue upload videonya trik ajaib untuk mendapatkan mereka, Bellingham dan juga Showtime Foden, itu mantap jiwa ya. Kemudian ini ada event baru lagi, koin baru banget Kamis ya, hari Kamis itu kan keluar ya, dari tanggal 4 Juli sampai 18 Juli, nantinya 2 minggu kita dapat 200 koin gratis. Gue mau jelasin guys, bikin akun baru sekarang ya. Kenapa? Bukan sekarang efeknya guys. Lu punya timbunan beberapa lah gitu, kalau kalian malas ribet bikin makanya pakai root explorer guys, gampang, gak usah hapus data, gak usah download data dalamnya lagi 40 MB 30 MB gak perlu, gak usah hapus data, tinggal ganti nama udah jadi akun baru. Wah enak banget guys pakai root explorer, tutorial juga udah gue kasih tahu ya. Itu kalian bikin banyak akun ya, fungsinya bukan saat ini tapi nantinya kalian nimbun akun ya. Satu akun nih gue kasih tau, bikin akun baru sekarang nih saat ini eventnya masih ada, lu bisa langsung dapetin 1000 koin guys ya, mumpung masih ada eventnya. Turnamen 15 hari, beberapa hari lagi, belasan hari, login 7 hari 100 koin. Ntar dulu gue jelasin guys, tapi gue mau jelasin dulu hari Senin besok ya. Ini Senin besok ya guys ya, ada Showtime Bellingham. Ini Bellingham udah berapa kali ya, 3 atau 2 2 atau 3 gue lupa, 3 kali ya guys ya, yang Showtime zaman dulu. Ya pokoknya 3 kali dah, gue lupa dah. Bellingham udah 3 kali kayaknya jadi Showtime, sama yang Senin besok nih 3 kali. Kemudian ada Valverde, ada Syamal ini guys. Ini gue pengen bener ya guys, si Kipli. Ya, ini gue malah ngincernya Yamal. Mungkin teman-teman, bang trik Bellingham bang. Ya oke okay, ya, tapi gue pengen Yamal nih guys. Gak tau lah, mungkin kalian ada yang sama kayak gue gak? Kalian pengen Yamal gak guys? Coba kalian komentar di bawah. Gue kalau disuruh milih gini gue pengen Yamal guys ya. Oke okay? Jadi ada Bellingham, Valverde sama Yamal ya. Kemudian Yamal ini Senin besok tuh momentum dribbling dia, skillnya mantap jiwa ya. Oke, Lamin Yamal ini guys ya. Ini nih gue pengen dia nih guys ya. Doi kayak belum pernah keluar dah guys. Tapi sekali keluar Showtime gacor nih teman-teman. Yamal bos. Jadi Senin besok ya Showtime ini pasti baik teman-teman komentar. Bang, gue ngumpulin capek-capek koin. Ditiban lagi sama Showtime. Ya gimana Konami gempur Showtime gitu ya. Gempuran Showtime untuk kalian. Hei buat kalian yang ngumpulin koin buat beli paket, gue kasih Showtime nih. Ayo mendingan buat Showtime. Ntar giran terjebak, paketnya sisa sebentar udah, jadi kita terpaksa harus top up gitu ya Konami. Ya nih mumpung ada Showtime bagus, ntar minggu depan keluar lagi yang bagus. Ya udah gimana mau ngumpulin koin kan, kalau user gratisan. Kalau yang kalian Sultan mah gue gak ngomongin guys. Kalau Sultan mah, bang gue tinggal top up tiap minggu. Ya udah silakan, cuma kan banyak dari kita yang player gratisan ya kan guys ya. Banyak pemain e-football tuh player gratisan yang susah pengen ngumpulin koin ya. Semangat buat kalian semua. Semoga kalian kalau subscribe channel ini dan like video ini, apapun yang kalian pengen tercapai, amin. Oke okay. Kita kembali lagi ke eFootball Mobile. Oke, jadi itu tadi kalian bisa lihat ya, bonus login 2 minggu 200 koin ya. Jangan sampai ada yang kelewatan akun timbunan kalian, pakai root explorer sekali lagi guys. Gak usah ribet-ribet login, masukin email, password Konami, gak usah ribet-ribet ya. Tinggal rename dong udah langsung login. Gak usah ngurangin jatah login bulanan juga. Wah enak pakai root explorer dah guys. Oke, gue mau jelasin guys ya. Ini 825 koin, lihat di kiri atas tuh. Ini adalah akun baru pakai regen Jepang. Kalau pakai regen Indonesia tetap bisa banyak, bisa, cuma kurangin 150 koin. Ini sebenarnya kalau pakai regen Jepang nih ya, ini 1000 koin bisa guys. Gue belum mainin aja nih guys ya match day. Jadi tiap PVP ini kan kita dapat 50 koin kan guys ya. Kalau kalian mainin di bagian sini nih ya, nah ini kan 50 ya, kalian mainin yang sini nih 50 nih, gue saking banyaknya jadi gue tiap PVP itu males banget mainin guys ya. Cuma turnamen gue bela-belain, kenapa? Karena kalau turnamen ini kita dapatnya 200 koin guys, enak tuh guys. Udah gitu kita tinggalin aja guys ya, kan bisa kan mode AI ya, tinggalin aja nih di beberapa HP ya, tinggalin aja gitu. Nah ini dapat 200 koin tuh, ini region Indonesia, region Jepang, region manapun itu ada turnamen ya. Mumpung masih ada berapa hari lagi tuh, masih 13 hari lagi guys, enak 200 koin tuh. Terus
ada event yang 200 koin tambahan nih, login selama 2 minggu tuh. 200 koin lagi, 400 koin dari mainin turnamen 200, dari yang kampanye King of Continent yang volume 2 200, 400. Kemudian akun baru mainkan nih, akun baru dari hadiah mainkan 5 laga 100, 500. Login selama 2 hari 100, 600 sudah. Mainkan laga pertama 100, 700. Buset, 700 koin cuma kayak gitu doang, guys. Bikin akun baru deh sekarang. Itu 700 ya. Ini gua ngomongin region Indonesia dulu nih. Ya, itu 700. Kemudian dari sini nih, dari King of Continent nih, bukan region Jepang ya. Dari King of Continent nih, lu mainin lagi, login ke game 7 hari 100 lagi 800 koin. Buset, akun baru 800 koin enggak ngapa-ngapain cuma mainin gitu doang, guys. Hah? Sehari, 2 hari itu udah bisa, guys. Nah, kemudian tadi PVP. Kemudian apalagi login selama 5 hari kan kita tiap login hari kelima dapat 50 koin kan, pasti kan itu kan. Tambah lagi itu. Sambil kita yang login tiap hari 2 minggu, ya 2 minggu 200 koin kan otomatis itu kita 2 minggu dong. Berarti dapat login hari kelima 50, minggu depannya login hari kelima 50 100 koin. Berapa? 900. Belum kalau lu pakai region Jepang ya, kalau udah bikin akun baru region Jepang. Kalau ke item 150 koin yang 25 koin pertama udah hilang. Ini sisa 125 koin ini sisa Senin besok hilang, guys. Makanya gue bilang bikin akun baru sekarang region Jepang enak, guys. Kalau nanya sama gue, bang gue pengennya Indonesia ya silahkan. Cuma kalau gue tipikal orang yang gak mentingin region, kalau gue ya, gue gak mentingin region asal jangan Belgia. Kalau Belgia kagak bisa gacha, gak bisa ngerol, guys. Kagak ada event, Belgia cuma bisa beli paket doang, guys ya. Makanya jangan region Belgia. Kalau region selain Belgia, apapun itu gue gak masalahin region. Kalau gue ya, gue dari zaman PES Mobile sih gak masalahin region. Cuma emang ada beberapa teman-teman mungkin yang sukanya region Indo. Ya itu mah hak masing-masing ya, pribadi masing-masing aja. Kalau gue gak masalahin. Oke, okay? Tuh udah berapa, guys? 1000 lebih, guys ya. Ini kalau di total-total, guys ya, 1200-1100 kalau region Jepang. Kalau region Indonesia mungkin 1000, guys ya. 1000 nyampe, guys. Gokil ya. Event lagi sebanyak ini, kalian kalau nggak bikin akun baru sih, waduh, fungsinya tuh nanti, guys. Saat misalnya ya, di akun baru kalian nih, kalian misalnya bikin region Indonesia nih, guys ya, misalnya bikin region Indonesia, nyampe kok 900 koin, nanti kalian bisa gacha atau kalian bisa buat beli paket. Nah kalau yang suka jual akun 900 koin, kalian beliin paket, jual aja kan banyak tuh. Kalau kalian mau jual akun di grup-grup apapun lah itu, eFootball di grup apa sih, di mana-mana lah kan ada tuh, yang di Facebook, di mana lah gitu ya, pokoknya di gitu, di tele kali mungkin ada kali, guys ya, di mana grup, pokoknya grup-grup itulah, di sosmed-sosmed itulah, guys ya. Atau buat kalian pribadi ditimbun koinnya banyak, atau kalian mau gacha misalnya nanti ada Yamal nih, Yamal koin kalian udah 900 koin nih, udah 1000 koin, pas di Yamal kalian tinggal pakai trik ajaib aja gitu ya, pakai trik ajaib langsung ya kan, apa namanya, langsung bisa misalnya angkut dapatnya Yamal atau dapatnya siapa gitu. Pokoknya akun timbunan tuh bergunanya bukan saat ini, guys, tapi beberapa bulan kemudian. Misal nanti 3 minggu lagi, sebulan lagi ada event coin, buka lagi akun timbunan kalian, wah enak, guys ya. Nah gitu. Kalau nonton video gue dari zaman-zaman beta atau dari zaman-zaman PES Mobile, guys ya, pasti udah paham lah. Cuma kalau user baru mungkin capek. Itu untungnya nanti, guys ya. Jadi seperti itu aja, guys ya. Jadi bikin akun baru dari sekarang, mau region Indonesia terserah, region Jepang lebih 125 koin lebih banyak gitu. Ya, mumpung lagi ada eventnya nih, guys ya, mumpung event koin lagi berjibun. Sekali lagi, Senin besok akan ada Showtime Yamal, Showtime Valverde, Showtime Bellingham. Wah, Yamal nih, gue pengen Yamal ya. Siapa aja lah Konami, kalau gue misalnya gue kadang-kadang nih ya pakai trik ajaib, gue pengennya si ini. Kadang-kadang dikasihnya Showtime si ini gitu, makanya gue gak mau terlalu berharap ya. Udah terserah Konami mau ngasih Bellingham, mau ngasih Valverde, Yamal, terserah siapa aja lah ya, biar gak usah terlalu berharap, guys. Kalau terlalu berharap Konami rada-rada kampret gitu, guys. Ngasih kita yang tidak kita inginkan. Oke, itu aja, guys, untuk video kali ini ya. Itu nikmat tuh yang user gratisan, nikmat ya yang user gratisan tuh ya, tuh 200 koin eFootball dengan login 7 kali selama periode 2 minggu ya, jadi total 200 koin. User gratisan yang kemarin-kemarin udah bikin akun baru banyak, wah makin nikmat nih, guys ya. Ya dihitung-hitung kalau pakai region Jepang 1200-1100 lah bisa, guys ya, 2 minggu. Kemudian kalau user region Indonesia 900 sampai 1000 koin bisa ya. Itu ya dari yang
sebenarnya gue udah jelasin nih guys ya rinciannya, kenapa bisa sampai koin tuh 1000, kenapa bang, udah gue jelasin di video, udah pernah gue upload ya seminggu atau dua minggu lalu tuh, udah gue jabarin dari mana aja 1000 koin, dari login hari kedua, dari macam-macam udah gue jabarin gitu guys ya, ditambah sekarang volume 2 200 koin gratis. Ya itu aja guys untuk video kali ini, thanks for watching, see you next time, bye bye.